Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Strika Turbo. Ya, Strika ini Turbo Indonesia ya. Jadi ini mereknya merek Indonesia. Jadi dibuatnya pun di Indonesia juga. Ya, made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Ya, dari PT apa itu? PT Selaras Cita Nusantara Perkasa. Ya. Dari Bogor ya. Untuk daya 350 watt, tegangan 220 volt. Ada indikatornya, smart lamp. Ya, Twitter, Facebook juga ada. Garansi 3 tahun untuk Aeron. Garansi elemen 5 tahun ya. Oke, langsung saja kita buka. Ya, ada garansinya, kartu garansi 5 tahun untuk elemennya, 5 tahun pemakaian, 3 tahun. Ya, gitu aja, kita langsung buka plastiknya. Kita singkirkan dulu kardusnya. Nah, di sini ada ini Indonesia ya, bukan dari Cina. Nah. Untuk bahan kita coba pakai magnet. Nah, dari besi, elemen, bukan dari besi, elemen dari aluminium. Colokan listrik langsung. Nyalanya begini. Untuk indikator lampunya. Jadi ada enggak ada kedip-kedipnya sih. Cuma ini kan di kamera jadi kelihatannya kedip-kedip. Aslinya enggak deh. Untuk panas, cepat sekali panasnya, langsung panas. Untuk uji coba, mungkin saya nggak mau uji coba soalnya di sini tatakannya plastik, nanti bisa rusak lagi. Oke, kita lepas dulu, pelan-pelan aja. Ya, panas sekali, cepat sekali panasnya. Dan ini untuk berat juga ringan, tatakan gini enak juga, pegangan mantap ya. Kita aja videonya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.